عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara bernama Ibn Sama Adi Syahrudin, sedang mendengar ini berita pasulian. Kita masih lagi membincangkan ayat-ayat tentang malaikat yang bicarakan tentang peranan malaikat, antaranya mendoakan untuk orang beriman selepas peranan yang pertama, iaitu mengikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 7, 8 dan 9 daripada surah Al-Mu'min: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang ikut arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengatakan: Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau mengikuti segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang taubat dan ikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adil yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Semuanya Engkau lah yang maha berkasih lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pemalasan kejahatan pada hari itu, maka semuanya telah Engkau anugerahkan rahmat padanya, dan itulah kemenangan yang besar. Sila-sila ini mulai kabar sekalian. Dalam kuliah terdahulu kita telah lihat ini merupakan satu motivasi untuk Rasulullah dan juga golongan beriman kaum mukminin tentang penyertaan malaikat bersama-sama dengan mereka. Jadi ayat ke-7, ke-8, ke-9 ni setelah menjelaskan ataupun permohonan malaikat untuk orang beriman agar selamat dari seksa neraka, malaikat melanjutkan permohonan mereka kepada Allah dengan mengulangi menyebut nama Allah. Ini takrar. Takrar ni maknanya pengulangan. Macam salah satu sebabnya untuk penguatan, pengukuhan, di samping juga kadang-kadang merujuk kepada nak ceritakan kebesaran, rasa kenikmatan dengan kita menyebut perkara tersebut selalu. Seperti orang yang lama cinta, dia sebut nama orang yang dicintai selalu. Maka begitulah orang beriman ni, para malaikat, makhluk Allah SWT yang sangat tinggi imannya, mereka yang telah zazun, rasa seronok dengan menyebut nama Allah SWT. Mereka berkata, Tuhan kami, di samping itu masukkanlah hamba-hamba yang beriman itu dalam syurga adil yang Kau janjikan kepada mereka melalui Rasulmu, dan masukkanlah juga sesiapa sahaja yang saleh atau siapa yang wajib masuk syurga antara bapa-bapa mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka semua. Semuanya Engkau lah yang maha perkasa, yang tidak dapat menolak ketetapan-Mu. Engkau maha bijaksana atas segala tindakan-Mu. Muslim-muslimat ini boleh kau sekalian. Sebenarnya doa mohon keselamatan dari seksa neraka juga secara automatik merupakan doa untuk masuk syurga. Kerana di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, syurga atau neraka. Yang tidak ada di sini pasti akan berada di sana. Tak ada dalam syurga, mesti ada dalam neraka dan sebaliknya. Kerana itu sebagai ulama memahami kata masukkanlah dan berarti percepatkanlah mereka masuk. Ada juga yang memahami kata tersebut sesuai maknanya yang sebenar, tapi itulah yang dimohon oleh malaikat. Sama dia masukkan, confirmkan kemasukannya, dan yang kedua cepat kalau masuk itu ke syurga, ya Allah. Perkara ini telah kita bincangkan dahulu dalam surat Tur. Waladina amanu wa taba'athum dhuriyatuhum biimanin alhaqna bihim dhuriyatahum ma alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangkan sedikit pun dari pahala amalan mereka. Artinya syafaat al-kibar lis-sighar, syafaat al-ajdad lidh-dhurriyyah, syafaat ibu bapa serta nenek moyang saleh
kepada keturunan mereka yang bermasalah besok insya Allah Taala. Asal saja masalah tersebut tidaklah masalah yang complicated, asalkan ia jauh daripada masalah yang berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syirik ni muslim-muslimat ini mulia kat masalahan, tiada keampunan baginya. Muslim-muslimat ini mulia kat masalahan, ini antara kerja para malaikat. Apa lagi kerja para malaikat ni sebenarnya? Banyak ada kerja para malaikat. Antaranya yang telah kita bincangkan dua dalam ayat ke-78 ni, iaitu peranan para malaikat. Yang pertama, memikul arasy. Ini peranan mereka di langit. Yang kedua, peranan mereka ni iaitu menjaga syurga. Para malaikat ni tugaskan Allah SWT untuk menjaga syurga. Sebab dalam surah Zumar kita dapat lihat jelas Allah gambarkan, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT dibawa ke dalam syurga bergerombolan. Apabila mereka sampai dekat syurga ni, pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, khazanatuha. Khazanatuha ni perkataan jamak daripada perkataan khazin. Seperti juga perkataan hafazah, jamak daripada hafiz. Jadi ini tugas para malaikat penjaga syurga, Ridwan. Ini merupakan kata-kata yang pertama diucapkan oleh malaikat ini kepada orang masuk syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini tugas malaikat yang kedua. Tugas malaikat yang ketiga, muslim-muslimat sekalian, iaitu menjaga neraka. Sebab jelas disebut oleh Allah contohnya dalam surah Al-Mudathir ayat 6 hingga 30, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alayha 19. Aku akan masukkannya ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar itu? Neraka saqar ni tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Neraka saqar membakar kulit manusia. Di atasnya ada 19. Salah siapa? Kata para ulama tafsir seperti Ibn Jalil Tabari, riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksud 'alayha 19 ni dekat pintu, dekat syurga, dekat neraka saqar ni ada 19 orang malaikat zabaniyah, penjaga neraka. Dulu dalam surat Tahrim kita ada bincangkan juga para malaikat ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudaha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu-batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang cukup ganas, bengis, yang kasar, keras. Mereka tidak akan memaksiati Allah SWT terhadap apa yang disuruhnya, dan mereka akan lakukan tanpa bantahan sedikit pun. Ini tugas malaikat yang ketiga. Yang keempat, jelas para ulama tentunya dalam buku menyelisih alam malaikat, tugas malaikat lagi itu menguruskan pergerakan awan dan turunnya hujan. Ini tugas malaikat namanya Mikail yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Wasafati safa fazajirati zajra fataliati zikra. Demi rombongan yang bersasab dengan sebenar-benarnya, demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya, demi rombongan yang membawakan pelajaran. Ini gambaran kepada malaikat. Ayat ni sifat-sifat yang merupakan sifat para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-muslimat ini mulia kat sekalian. Pernah satu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan sekelompok orang Yahudi datang bertemu Nabi. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Abu Qasim, beritahu kepada kami tentang Ar-Ra'd. Apa yang maksudkan dengan Ar-Ra'd? Lalu Nabi telah menjawab, Ar-Ra'd adalah salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga awan, yang membawa alat tiupan daripada api yang digunakannya untuk menolak awan tersebut ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu golongan Yahudi ini berkata, suara apa yang didengarkan itu? Nabi menjawab, inilah suara di mana awan itu ditolak, dihalau untuk sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat dalam hadis ini menunjukkan adanya tugasan para malaikat oleh Allah untuk menolak awan ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala olehnya. Usul-usul ini mereka pastikan. Dan memang ada riwayat bahawa Nabi telah bertanya kepada Jibril, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Mikail, apa kerjanya? Jawapan Jibril, Mikail ini tugasnya adalah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah dan mengawal kadar hujan. Tentunya Mikail dimaksudkan dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Lebih lanjut, muslim-muslimat ini kita usian, setakat ini yang datang dalam hadis
lagi tugas malaikat ni menjaga gunung. Itulah sebabnya dipanggil sebagai malaikatul jibal. Malaikatul jibal ni dalam peristiwa Nabi berdoa, Nabi berdakwah kepada penduduk di Taif, maka mereka menolak. Datanglah malaikat yang menjaga gunung untuk menjalankan perintah. Kalau Nabi ingin mereka ni diempatkan ke atas, mereka ni kerana kedegilan tersebut. Maknanya kat sini nak tunjukkan betapa besarnya penderitaan bentuk tubuh fizikal malaikat tugaskan untuk menjaga gunung. Sebab satu malaikat saja mampu untuk mengangkat kedua gunung atas Mekah, mengempatkan ke atas mereka. Dan malaikat ini juga yang pernah menimpakan ke atas, malaikat-malaikat juga yang telah menimpakan kepada penduduk Sadum. Waktu Sadum yang melakukan homoseks dan juga lesbian yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Lagi kerja malaikat ni yang keenam iaitu meniup sangkakala, meniup sur. Sur, unufiha fi sur. Unufiha fi sur ni sur adalah tanduk yang ditiupkan padanya. Berapa kali tiupan diperintahkan? Untuk setengah ulama mengatakan jumlahnya 3 kali tiupan untuk menentukan telah berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana mungkin aku ni boleh bersenang-senang sedangkan petugas meniup sangkakala telah memasukkan segala itu ke dalam mulutnya, siap sedia untuk menunggu bila diperintahkan dan dia akan meniupnya. Lalu para sahabat mendengar perkara ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang patut kami lakukan, apa yang kami baca? Jawapan Rasulullah SAW, kamu hendaklah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Maknanya satu ucapan orang-orang beriman sebab melakukan ketaatan, kita berserah kepada Allah lah. Kalau berlaku kiamat pada waktu ini, kami telah buat yang terbaik, ya Allah. Ini antara kerja para malaikat. Lagi, kerja para malaikat ni menjaga kota Mekah dan juga Madinah yang merupakan dua kota umat Islam. Pernah dahulu, pernah kita bincangkan tentang Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah maknanya perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman kelak, sebelum kiamat. Pernah kita bincangkan kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang asal usulnya daripada Kristian kemudian masuk Islam. Dalam hadis berkaitan dengan jasasah, jasasah di mana mereka telah pun tersesat di sebuah pulau, lepas kapal mereka karam, maka kelihatanlah di situ seekor makhluk yang berbulu yang tidak diketahui mana kepala dan kakinya. Muslim-muslimat, kalau nak baca kisah tentang Asyratus Sa'ah akhir zaman ni, bacalah dalam pemerhatian saya, iaitu buku bertajuk Hari Kiamat Sudah Dekat. Menyusun kronologi kiamat ni satu persatu daripada hadis-hadis yang sahih. Asyratus Sa'ah antara yang terbaik tulisan Melayu iaitu Hari Kiamat Sudah Dekat, tulisan Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ini merupakan kajian tesis peringkat postgrad beliau. Jadi muslim-muslimat ini mereka berkata dalam kisah berkaitan dengan Dajjal. Dajjal tidak akan berjaya memasuki Mekah dan Madinah kerana ia dikawal oleh malaikat yang tertentu. Lagi tugas malaikat ni iaitu menjaga Syam. Syam ini yang dimaksudkan iaitu negara Syria, Jordan dan sebagian daripada Palestin, tempat di mana Nabi telah diisrakan padanya. Jadi ini antara menunjukkan keutamaan Syam, keutamaan negara Syria dan Jordan, kerana tempat ini para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka di atasnya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan menerusi hadis Zaid bin Sabit, bahawa beliau ini berkata, Rasulullah telah bersabda, untunglah bagi penduduk negeri Syam kerana malaikat rahmat sentiasa menghamparkan sayap padanya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan negeri Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Usia-usia ilmu negara sekarang ini adalah berkaitan dengan beberapa tugas malaikat. Penting untuk kita faham kerana ayat ini menceritakan tentang malaikat. Ia merupakan satu jurusan perbincangan dalam bab akidah, agar kita beritahu kepada anak-anak kita, malaikat ni bukanlah seperti yang digambarkan golongan kufar. Dibayangkan ada sayap terbang, main tiup-tiup whistle, tiup alat-alat muzik, bergembira bersama dengan fairy, cerita-cerita dongeng seperti itu. Tidak, tuan-tuan. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam menghadapi cabaran seperti ini yang dilukiskan malaikat dengan gambaran-gambaran seperti itu tidak benar sama sekali. Tidak mampu untuk kita fikirkan. Penting untuk kita faham kerana dia satu bab dalam akidah. Nabi tidak pernah mengajar untuk melukis, menunjuk bagaimana. Tidak penting. Yang penting agar kita faham betapa indahnya, betapa Allah Subhanahu Wa Taala, betapa lengkapnya, sempurnanya penciptaan Allah. Semuanya ada penjaga yang tertentu. Kita mohon pada perlindungan. InsyaAllah dan kuliah akan datang lagi banyak huraian daripada buku bertajuk Menyelisik Alam Malaikat berkaitan dengan tugasan para malaikat dan tanggungjawab mereka. Mereka ni tidak mempunang
meninggalkan ataupun mengukiri suruhan Allah kepada mereka, kita akan bincangkan lebih lanjut di kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.